Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Kembali dengan Rizal Jondi dari Kedai Pena dalam diskusi mingguan kita Alpinist Talk yang akan berbicara tentang lingkungan, isu-isu lingkungan, terus kemudian pariwisata, konservasi, dan pemberdayaan. Kali ini berbeda ya teman-teman, kita sudah ada di lokasi yang cukup seru nih, di luar, biasanya kita di studionya Kedai Pena. Sekarang kita ada di saungnya Om Icin di Caringin, oh ya, perkenalkan dulu. Saung Ibu Lemaduhur. Lemaduhur, ya. Caringin. Narasumber kita adalah Samsirwan Icin dari Mapala UI. Beliau juga living legend ya di dunia kegiatan petualangan gitu. Perkenalan dulu nih Om Icin. Yup. Nama asli saya sebenarnya Samsirwan. Itu kayaknya nama Padang banget. Sebenarnya sih bukan nama Padang banget. Sam tuh dari nyokap, Samsia, Sir tuh Basir dari bokap, Wan tuh anak pertama. Tapi di panggilan sehari-hari saya lebih dikenal Icin. Iya. Jadi orang lebih mengenal sebagai Icin. Samsirwan Icin, masih sama-sama dari Padang nih Om ya. Nah. Saya juga nih, Rizal kan udah terkenal ya. Rizal. Iya, nama Padang orang Padang, Padang ya. Terus kalau di dunia petualangan nih Om Icin ya, sejak kapan sih mulai beraktivitas petualangan nih Om Icin? Saya mulai tahun 72. 72. Tahun 72 itu masih di Pekalongan. Saya seneng hiking-hiking di sekitar selatan Pekalongan, waktu itu masih asli. Jadi kayak sumber air atau apa segala macam itu dengan teman-teman sekolah SMP waktu itu. SMP kelas 3, SD kelas 6 sama SMP kelas 3. Itu saya ingat namanya Rogoselo, itu di selatan Pekalongan. Dan itu masih asli, benar-benar masih asli. Kalau sekarang kan Petung Kriyono itu udah terbuka banget. Nah, itu awalnya saya sering jalan-jalan di situ. Berkembang akhirnya jalan naik gunung. Saya juga pernah, ke Dieng tapi lewat Limpung. Limpung itu Banyu Putih. Banyu Putih. Naik bus Coyo, cuman sampai tengah. Setelah itu jalan kaki sampai ke Batur Dieng. Nah itu awal-awal saya suka jalan. Ya. Selebihnya baru naik gunungnya Merbabu, yang di Jawa Tengah lah, ada gunung di Jawa Tengah. Sejak itu ketagihan. Ketagihan. 72, saya baru lahir kayak Owich. Dan saya ini tahu pertama kali ekspedisi Mapala UI itu dari media itu tahun-tahun itu. Tahun-tahun 72 itu? Yang Irian, mereka kan ekspedisi Irian pertama 72-73. Nah itu saya mulai mengenal semakin ini. Itu awal-awal kenal dengan para senior? Ya, Mapala UI dari media. Dari media itu waktu mereka ke Papua nemuin Dakota atau pesawat zaman perang dulu, dikumpulin apa kerangka-kerangkanya taruh di bendera Mapala itu ya. Itu saya semakin jadi wah kayaknya asik juga nih jalan-jalan di alam gitu. Itu siapa awalnya yang menginspirasi itu? Sebenarnya itu apa namanya? Teman-teman saya dari baca-baca media itu sama enggak awalnya emang jalan-jalan SMP jalan-jalan sering masuk ke alam-alam di sekitar Pekalongan gitu. Terus ditambah ngeliat di media tentang Mapala itu, jadi saya ngefan banget ke Mapala UI. Nah kebetulan lagi sebelah rumah saya tuh rumah kosong dari bilik bambu dikontrak sama suami istri anak Mapala UI. Itu namanya Bang Sofyan Taib. Bang Sofyan Taib. Nah itu sebelah rumah persis dari kayu. Tadinya rumah itu jelek, begitu dimasuk-masuk anak Mapala, udah dibersihin bagus, dindingnya dicat. Pajangannya itu dari Dayak, Irian di situ. Terus lantainya dikasih apa namanya? Dikasih rotan-rotan Kalimantan itu. Ya. Dan yang hebatnya apa? Yang main ke situ Dono, Kasino, Nano, terus Sinan Mas Jati. Orang-orang ngetop semua. Iya itu waktu itu warkop. Biar mereka teman kuliah kan. Memang kuliah di UI Rawamangun. Siap pulang kuliah ke situ. Terus Sinar Majati saya ingat juga waktu itu masih pacaran sama yang pacaran lamanya, dia suka kalau ngapel kemalaman nginep di situ. Dan ditambah lagi dia nggak ada listrik. Rumah itu nggak ada listrik, lagi skripsi Bang Yani itu sama bokap dikasih listrik. Wah luar biasa sosial dikasih banget. Listrik ya udah puas terserah aja mau pakai listrik. Terus yang lebih menarik lagi dia nggak punya TV kan. Nonton TV ke rumah saya
jendelanya dibikin sama gitu loh. Oh, lurus gitu. Iya, jadi kalau saya mau nonton TV saya buka jendela. Waktu itu masih hitam putih TV saya ingat ya, masih hitam putih. Masih ya, TVRI itu ya siarannya. Iya, buka jendela juga TVRI masih. Iya. Itu mereka nonton. Jadi saya wajah-wajah itu akrab lihat wajah-wajah warkop zaman dulu dan itu apa namanya nontonnya dia saya di rumah saya dia dari jendela itu. Iya. Kocak banget tuh. Terus samping itu juga apa namanya mereka emang orangnya emang seru kan ya. Iya. Dulu waktu itu kan belum ada main di TV, belum ada di film. Mm-hmm. Masih di Banyolan-Banyolan di Prambos. Iya, anak-anak tongkrongan lah ya. Nah, itu yang sehari-hari ya ketemu sama Bang Yan itu. Kadang-kadang ketemu kan di kampus, ketemu di rumah yang main situ. Itu kalau lagi tayang di Prambos itu, itu Bang Yan sama istrinya itu Mbak Mita masih ketawa-ketawa loh. Yang ketemu sehari-hari, jadi emang nih orang-orangnya hebat banget. Ini apa yang main warkop tuh. Ya. Yang temennya saat diketemu aja, kalau acara itu di Prambos itu mereka masih ketawa-ketawa dengerin Banyolannya. Berarti emang ini ya, menginspirasi berarti ya. Iya, benar. Berinteraksi itu dengan personil-personil warkop waktu enggak, saya enggak terlalu ini, enggak terlalu, malah enggak terlalu kenal ya. Maksudnya enggak sempat ngobrol-ngobrol lah. Tapi kalau sama Banyolannya dekat, tapi kalau sama mereka datang pulang kuliah di situ, terus udah gitu pergi lagi gitu. Sama Om Dono, Om Kasino. Ya, Dono, Om Kasino, Indro. Nano. Oh, Nano. Indro enggak. Indro batu Indro, belum. Batu Indro belum ada. Oh, batu Indro enggak. Ada. Malah Nano ya. Terus Sinar Mas Jati saya ingat dulu pacar dia masih di Rawamangun kan. Iya. Jadi kalau kemalaman suka ke situ itu. Iya. Itu. Kalau dengan ini Gi Om berinteraksi. Saya enggak sama sekali enggak berinteraksi karena mereka kan tahun 69 udah meninggal kan. Iya. Tapi saya bersahabat lagi sama sahabatnya Gi Om Herman Lantang almarhum ya. Herman Lantang itu saya wah itu udah. Itu berinteraksi Om. Sohib banget. Sohib ya. Ceritain dong tentang aktivitas waktu itu. Pertama kenal sama dia itu ya, saya butuh mau ke Semeru, butuh peta. Oh, oke. Okay. Terus Bang Yan, Sofyan Taib itu sebelah rumah, Cin, lu datang ke Herman aja. Itu, pokoknya pasti asik dah. Kalau datang ke sana tuh, lu akan ini apa namanya, diterima dengan baik, datang. Saya datang tuh nggak tahu kenapa, saya kata kok nggak minderan gitu loh. Datang ke Herman tuh kan dewa-dewa gunung semua di situ. Iya bener. Di kala itu ya. Wow, suhu lah istilahnya kalau sekarang. Sinar Mas Jati di situ, Maman Abdul Rahman, terus ada Effendi Suleman. Saya ingat banget tuh berarti. Itu diterima dengan baik sama Herman. Dia nggak peduli gue SMP, kata SMA. Nggak ini ya, nggak sombong ya. Ngobrol. Oke, gue bikinin. Ntar gue fotokopiin dulu. Dulu kan gede katanya. Lalu datang ke sini lagi besok dah. Nah, besoknya kebetulan saya ada acara, nggak bisa datang. Itu nggak tahu nggak begitu lu saya datang Hermannya sambil ngomel tapi baik gue tuh baru kali ini loh kalau orang udah janji mau datang nggak datang biasanya gue cuekin nih dikasih sama dia kasih diterangin tentang Semeru gini dan khasnya saya senang banget apa tanda tangan dia kan khas banget dari dulu nggak pernah ganti ya, Herman nama. Olantang gitu. Nama ya jelas ya nama itu nah itu pertama ya sejak itu udah saya kemana pun itu Herman tuh udah ya saya yang kalau di teman-teman mapala lagi ngumpul yang boleh manggil nama gue nggak pakai bang nggak pakai apa cuma Icin loh. Berarti udah dekat banget tuh ya saya boleh manggil nama cuma nama terus ada kadang-kadang ini kalau lagi anak-anak ngumpul lo kalau banyak nanya tentang mapala ke Icin lebih tahuan dia daripada gue. Nah itu sangnya akrabnya dan udah sejak itu kemana-mana ada kalau pergi-pergi atau apa tuh perjalanan selalu, bareng pernah tuh ya ekspedisi. Oh berkali-kali. Enggak, kalau ekspedisi dia kan waktu itu Herman itu udah nggak pernah ekspedisi kan waktu sejak saya kenal itu udah sibuk dengan kerja tapi selalu setiap kan dia kerja di RIC. Yeah. Jadi kan 2 minggu di atas, minggu di bawah. Nah, seminggu di bawah itu mesti ngajak jalan anak-anak. Dan dia yang traktir semua. Oke. Okay. Nah, itu yang beratus-ratus orang berutang budi sama dia tuh selalu naktir. Dan kalau jalan tuh kayak supermarket pindah. Itu selalu diingat tuh ya. Itu ingat banget. Itu ingat banget. Dan kalau waktu SAR juga. Itu dia kalau SAR tuh sampai cutinya diambil cuma buat SAR aja habis buat SAR. Terakhir SAR Jeffrey Dede itu saya ingat tuh. Iya, iya. Itu sebulan baru ketemu dan Herman tadinya siap. Di mana tuh? Jeffrey Dede. Di Pasir Saronggi. Sarongge Pasir Gede. Oh, Gunung Gede. Oh, oke. Okay. Nah, itu SAR yang ya dulu kan jarang orang yang operasi ada saya waktu itu sama Herman. Ada toko orang-orang gede semua, maksudnya ada Tedes Katopo. Terus Herman Lantang yang ini Heru Budiargo, orang-orang ini semua senior-senior semua itu waktu itu saya SAR bareng itu. Dan saya sempat bikin foto-foto bagus tuh Herman yang turun ke kawah segala macam. Iya. Ketemunya udah hampir sebulan. Iya. Untungnya Hermannya ada.
ada di saat ketemu itu, dia ada. Jadi dia berangkat kerik lagi, balik lagi kan 2 minggu seminggu tuh masalah tuh. Dia bolak-balik berarti di operasi gitu. Nah, yang terakhir itu dia ngambil cuti buat ngambil usus itu aja. Nah, itu ketemu. Ya. Ketemu mah itu udah jadi kerangka. Oh. Dia itu menadu juga lagi. Sama-sama. Itu waktu zaman Om Ijin nih aktivitas petualangan itu seperti apa sih? Beda enggak sih dengan zaman yang sekarang? Beda nih? Banget. Kayak gimana bedanya, tuh bedanya? Kebersamaannya. Kebersamaannya. Soalnya kita kan dulu naik gunung itu kan lewat proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang apa. Nah, itu bedanya. Kalau bedanya terus interaksi kita antar sesama pendaki itu benar-benar interaksinya ketemu. Sekarang nggak perlu, cuman mau open trip, mau apa sih, cuman lewat sosial media aja, itu beda banget, kebersamaannya beda banget. Kalau dulu kan kita mesti ketemu dia. Iya. Kita ngebahas dulu jalur telepon, mana yang kita pegang, kita rumah, mau lewati. Semua orang punya telepon rumah. Bener, harus ketemu. Nah, berprosesnya itu yang bikin hebatnya. Dan kebersamaannya luar biasa. Jadi kalau udah pergi jalan bareng tuh udah saudara deh. Saudara itu berbeda. Sekarang beda tuh jauh banget. Kalau udah menggantungkan nyawa lah istilahnya ya. Seperti itu gitu ya. Benar-benar. Kalau petualangan yang zaman sekarang nih, Om Ijin nih, yang tadi seperti Om Ijin bilang bahwa sangat instan gitu, itu ada tanggapan atau masukan apa tuh untuk teman-teman para petualang yang baru-baru ini? Ya itu, mereka tuh karena instan gitu, cuman apa-apa kan dia cuma googling aja. Ikut open trip. Iya, ikut open trip jalan. Padahal tuh, aduh, jauh banget, beda-beda dengan melalui proses yang apa. Cara naik gunung itu gimana segala macam, kan kita belajar di rumah tuh udah belajar kan, udah ngelihat ini. Betul. Kan nggak ketemu jalan udah nanti di jalan gimana, di jalan aja ininya apa namanya, saya pernah gini waktu naik gunung, saya udah kebiasaan kalau naik gunung itu, kalau yang di gunung yang nggak ada airnya, satu orang tuh 1,5 liter bawa air wajib, itu wajib. Dan nggak boleh ini. Ya, yang selebihnya yang kita biasa minum ya terserah, lo mau bawa 5 liter lagi, 10 liter lagi, punya 5 liter wajah nggak boleh diganggu untuk tim. Untuk tim. Nah, saya jalan naik gunung sama anak-anak baru gitu, yang ini udah setengah jadi lah, bukan orang, kalau orang awal kan dibilangin. Dia udah pernah mendaki gunung ya? Iya, itu nggak gitu. Beda itu konsepnya? Wah, beda banget. Ini lebih bahaya atau gimana nih? Ya, lebih bahaya lah. Lebih bahaya Minum juga nggak bawa cuma buat dia aja. Kalau kita kan menemani 5 liter nggak boleh diutak-utik. Nggak boleh utak-atik untuk tim. Selebihnya kalau mereka tuh minumnya banyak ya bawa yang banyak. Saya juga 5 liter, kalau karena saya minumnya banyak, saya bawa juga banyak juga. Ya. Tapi yang ini jangan diutak-utik. Tapi pernah jalan beberapa kali dia nggak gunain konsep itu. Iya. Jadi ngandelin yang udah bawa air aja gitu lah. Kalau nggak bawa air, enggak. Untuk gua aja emang sendiri udah kebiasaannya gitu. Dan saya tuh selalu ada survival kit. Selalu siap ya. Jadi makanan itu yang nggak saya utak-utik. Kayak coklat yang kalori tinggi itu saya simpen buat ini. Diprotes sama mereka, wah lu pelit tuh nggak dikeluarin. Udah kok gimana sih, nggak ngerti juga sih. Dan dia kalau kita dulu makan satu apa buat jaga-jaga tuh semua makan, maksudnya kita gitu. Apa tuh rata semua makan, mereka nggak ada makan sendiri. Nah, kejadian itu pernah sama Herman, kita naik ke Semeru 30 tahun Shogi. Herman juga rata, kalau kita makannya ikan asin semua. Nah, suatu ketika di Ranukumbolo waktu mau naik nih, saya kan nggak suka ikan. Iya, nggak suka ikan. Nah, Herman tahu tuh waktu Sar Jeffrey itu udah habis semua makanan, tinggal ikan asin. Lu pasti doyan sih, dikeringin sama dia gini, dikasih mau muntah saya. Nggak bisa man, gue tuh makan ikan nggak bisa. Kalau teri gue masih bisa, gue berani sama kecil-kecil ikan. Bener nggak bisa. Nah, dia lupa. Waktu di Semeru itu kan udah sampai saya sore malam dia kasih ikan. Iya. Saya tolak kan, bukan dia lah yang temen yang nganterin tuh, sorry, bilangin Herman, saya kan nggak makan ikan, nggak bisa, gue ada, gue bawa sendiri lah, saya selalu bawa sendiri, biarpun di makanan tim saya selalu bawa sendiri. Saya masak telur, dadar telur. Besok paginya dia keluar kan, ngecek tenda gitu, ngelihat sanggang telur, marah-marah dia. Siapa nih yang makan telur? Kita nggak ada yang makan telur kan? Iya. Siapa yang makan telur? Dia marah gitu. Saya bilang, man, sorry man,
Gue kan nggak makan ikan, lu nggak inget ya? Gue nggak makan ikan ya, gue tapi gue selalu bak telur, jadi gue makan itu. Oh iya. Buat jaga-jaga tuh ya. Iya, gue lupa. Nah, itu dengan marahnya dia kena nggak? Umpetin cangkang telurnya tuh nggak enak sama yang lain kalau orang dilihat, kalau lihat ada yang makan telur sampai segitu loh dia. Oh, jadi rasa kebersamaan yang dibangun gitu ya? Bener. Setiap pendakian ya. Ya. Jadi satu rasa tuh semuanya. Makan telur ya, makan telur. Semuanya semua. Makan telur. Ini umpetin nggak enak. Padahal makan. Orang itu nggak apa-apa kan. Iya. Cuman dia gitu, umpetin. Oh, beda banget ya. Yang lain di kala itu. Kan, jauh banget kan. Iya, iya. Bener, sekarang. Bener. Sekarang cuek aja mau bawa sini makan sendiri juga. Iya, kita mau makan rendang atau ayam kayak teman-teman makan telur cuek aja. Tapi dia ngerti, Maman, gue kan nggak suka ikan. Semalam gue dikasih lauk ikan tuh ya emang gue nggak terima karena gue nggak makan ikan. Kan lu tahu kan dulu waktu Sir Jeffrey kan. Iya. Gue mau muntah lu paksa makan ikan gitu, bilang gitu. Makan ikan teri loh. Ya udah dengan dia itu kayak gitu tuh ya, Man. Aktivitas adventure nih Om Icin yang sangat teringat banget gitu sampai sekarang tuh yang susah dilupakan gitu. Aktivitasnya baik pendakian atau apapun apa tuh Om? Kalau pendakian saya emang yang sampai sekarang ya hampir semua pendakian tuh punya ini sendiri. Punya cerita sendiri ya. Cerita seru ya. Iya, cerita sendiri terutama waktu saya 3 minggu di Himalaya itu. Oh, di Himalaya. Itu benar-benar puas ya. Itu kayak gimana tuh? Ya itu maksudnya menikmati alamnya apa segala macam itu benar-benar Tuhan tuh tersenyum waktu bikin Himalaya. Luar biasa indahnya berarti itu ya gambarannya. Selama ini kita lihat di postcard atau di film itu kita bisa ngeliat langsung. Itu yang paling ini. Jadi kalau saya istilahnya tuh kayak ini naik gaji tuh umrohnya gunung. Puh. Wah, pokoknya spesial deh. Ya, itu spesial itu ya sebenarnya enggak itu aja sih banyak sih. Waktu saya ke Semeru yang ngalamin ini, ngalamin itu. Terus, tapi yang paling saya ingat lagi, saya naik dari Golpara, Sukabumi. Pabrik teh itu, ke Puncak Gemuruh, turun ke Surakencana. Teman-teman sebagian nginep di situ, saya langsung naik Gunung Gede, turun ke Cibodas malam. Ketemu sama ini. Ada, saya lihat dari jauh, dari kandang badak, kok ada 3 orang, 2 cewek, 2 cowok. Jatuh bangun. Wah, siapa kenapa tuh? Nih? Ya itu saya ngerti siapa. Saya ikutinnya dari jauh. Saya nggak mau sok pahlawan kan. Biasa kan suka gitu kan. Nah, saya mati dulu nih kenapa nih jatuh banget. Jadi udah kayak orang kecapean banget gitu. Baru saya nanya dari mana. Ternyata dia abis gladian apa di Bandung. Anak Surabaya. Terus mau naik Gunung Gede sekalian kan ke Pangrango. Di Pangrango semua korek apinya basah. Nggak bisa masak kan. Gak bisa semua masak. Bahan dia tuh nggak ada bahannya. Yang siap makan ya. Akhirnya dipaksain turun. Oh gitu. Daripada belum makan dari siang, jatuh bangun gitu. Terus habis saya tawarin gini dah. Apa, saya juga gak ada makanan banyak lagi. Orang saya pikir kita tinggal lari kan turun. Kalau dulu kan masih ini banget. Iya, benar. Saya udah gak ada makanan. Saya paling ada mie ini. Misal. Apa namanya, mie mentah. Gak ada roti. Kasih minum. Saya bawain dah. Dan hasilnya. Gengsi yang cowok gak mau. Satu ada cewek ini emang agak gimana gitu orang. Udah, bosi. Iya. Udah yang cewek-cewek aja saya bawain hasilnya. Saya bertiga. Akhirnya 2 yang cewek itu saya angkut. Saya satu, teman saya Eka satu. Digendong? Digendong. Jadi dua carrier. Dua carrier. Oh, oke. Okay. Kita bawa turun ke bawah. Bawa turun ke bawah. Akhirnya yang satu lagi. Juga udah teler juga yang cowok satu lagi. Dibawain sama Albani. Teman satu dokter sekarang Albani. Dibawain lagi turun ke bawah. Sampai di Cibodas masih gengsi loh. Saya ajak tempat saya nginep kan, saya punya tempat nginep kan. Di Cibodas? Cibodas tempat saya nginep dari zaman tahun 70-an, 72-an itu. Nggak mau, udah nggak apa, di sini saya nunggu warung buka deh, saya nitip barang di sini. Kan saya kesel juga, ini orang ditolong masih nggak, masih gengsi aja, nggak mau. Udah sekarang gini deh, kalau percaya, yang cewek-cewek aja deh ikut gue nginep di rumah gue. Kan basah semua nih segala macam pakaian. Nggak aman juga ya. Akhirnya mau juga. Udah di rumah saya kasih apa segala macam makan, saya kasih kaos baru, selimut segala macam puas. Terus besoknya saya anterin ke Cipanas buat dia pulang ke Bandung buat ke Surabaya. Tapi ya itu saya nggak ngerti kok bisa gengsi gitu loh. udah kita dengan tulus gitu bisa. Tapi setelah itu si cowok ini juga nggak pernah kontak. Yang cewek malah yang bilang terima kasih ini itu bukan dan anak pencinta alam kayaknya. Pencinta alam. Oh, pencinta alam juga. Satunya guru, pencinta alam tapi guru SD. Satunya pencinta alam juga tapi kalau yang ini malah ketuanya, ketua pencinta malah alamnya. Malah ketuanya, tapi enggak bersahabat kayak ini. Itu saya enggak ngerti tuh orang-orang yang generasi-generasi gitu kok apa namanya?
kok bisa gitu bisa loh. Seperti itu padahal kita kan aktivitasnya di alam terbuka yang jelas tulus, betul dengan tulus masih mereka dan ikan yang sekarang baru-baru ini juga banyak terutama yang buang-buang ini buang-buang sampah. Oh iya. Siapa? Itu juga tuh jadi PR tuh ya tentang konservasi juga tuh sebenarnya bahwa gunung itu jadi tempat sampah yang sangat luar biasa kalau menurut Om Icin kayak gimana tuh? Nah, kalau saya naik gunung waktu itu apa ya? Saya naik ke Semeru sama istri saya ke apa? Semeru luar biasa juga tuh ini sampahnya. Apa namanya? Sama istri Ranugu saya. Kumbolo. Sama istri saya mau ke Ranu Kumbolo. Itu saya lihat kok waduh pendaki waktu itu banyak. Ya. Itu enaknya emang apa main buang-buang. Ya. Terus kalau saya bilangin karena dia banyak, jawabnya pasti songong. Lu petugas apa kayak gitu lah. Sementara saya cuma berdua. Ngeselin deh. Terus jawabnya. Saya nggak ngomong. Ya saya nggak ngomong. Cuman saya datang, saya pungutin aja ininya. Cara saya gitu, saya pungutin, saya kumpul-kumpulin, saya kantongin. Ya. Itu ada respon dari dia. Nah, yang respon bukan dia. Dia pura-pura nggak tahu gitu. Tapi teman-temannya tuh. Oh si om apa si bapak dari mana si om bapak itu malah yang ngambil sampah lu malah yang salah itu dia malu sendiri kan. Nah saya lakuin gitu percuma kalau kita kalau berdebat malah nggak pernah negor di Surya Kencana mau ribut berak di tempat airnya Surya Kencana air. Itu konyol banget tuh nggak taunya apa itu rombongan dari 50 orang ada menwanya salah satu universitas swasta di Jakarta. Kan saya tegur kan? Iya. Saya tegur sama saya waktu itu tinggal bertiga apa. Terus mereka tuh ini apa? Balik apa selesai balik ke dulu ada rumah. Iya. Istilahnya ada rumah gitu ada shelter gitu. Iya. Datang malah lu siapa lu? Ini sih bukan apa petugas bukan sih. Yang menwanya ngomong gitu. Nyol. Astaga, bayangin di Surya Kencana tempat-tempat buat ngambil air sumber itu. Sumber air yang dibutuhkan. Boker di situ. Boker di situ. Mahasiswa lagi. Oh, nggak ada. Nggak ada otak apa nggak tuh. Wah, otaknya itu benar-benar saya ingat banget. Itu yang sekarang-sekarang banyak terjadi gitu loh. Mereka-mereka, terutama yang buang sampah itu. Masih kayak nggak ada ini bener. Lah. Nggak jadi ada, nggak gunung ada jadi jadi tempat sampah gunung sampah. Gitu. Kalau kita kan dulu jaga banget tuh ya Om. Benar, orang saya makan dari zaman dulu. Anak saya ini nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Anak saya dari kecil aja udah saya ajarin gitu. Di mall itu kalau nyari tempat sampah apa, kok tempat sampah nggak ada di sini, dikantongin. Dikantongin. Nanti ketemu tempat sampah baru itu dibuang. Itu sekarang masih banyak di gunung-gunung yang waduh, ngeliat sampah tuh udah rasanya sedih banget. Mungkin karena instan tadi kali. Nah, benar. Ya, nggak tahu. Nggak melalui proses. Iya, benar. Nggak melalui proses, jadi akhirnya ya bener. Gitu. Itu yang PR banget buat anak-anak sekarang gitu. Terus kalau gunung di Indonesia nih, yang paling menarik menurut Om Icin, gunung apa nih? Wah, susah ya bulan menarik. Soalnya menarik semua sih. Rinjani? Wah, Rinjani udah luar biasa. Luar biasa ya. Saya bulan madu di Rinjani. Tahun 85. Jadi ada kesan tersendiri. Ya, tahun 85 saya bulan madu di Rinjani. Saya istri saya tuh ditemani sama fotografer majalah Gatra. Satu lagi anaknya kepala Pertamina Benua Bali, Rofik namanya. Kalau itu Des Maizal, si anak Gatra itu. Iya. Berempat gitu. Kita itu ya penangan sayanya tuh istri kan bukan mendai gunung kan? Iya, bukan anak gunung. Iya, bukan anak gunung. Itu bulan madu situ. Di zamannya Om tuh waktu itu ya itu kan Om megang ini nih apa dokumentasi lah lebih sering ke dokumentasi. Saya selalu bawa itu. Itu enggak saya ngelihat foto-foto Om Icin tuh dengan alat publikasi yang cukup gede-gede gitu. jadi masalah enggak tuh? Dulu itu kan yang masalah di baterai sebenarnya sih. Oh, di baterai masalah. Kamera itu kan enggak ada yang kecil dulu. Kamera video sama video itu pisah. Jadi kamera sendiri, kabel gitu masuk ke videonya. Iya. Nah, saya waktu gerhana matahari total. Iya. Yang siang hari bolong tiba-tiba 5 menit gelap itu. Iya. Saya di puncak di pas bawah pasar Bubrah Merapi. Dapat itu momennya. Itu saya bawa yang kamera video itu sendiri kotaknya. Iya. Terus kameranya sendiri, ininya video sendiri. Kebayang banget berarti. Begitu saya mau naik, diledekin sama LIPI, sama NASA. NASA kan di bawah, di selo. Wah, kamu di atas tuh gak mungkin bisa lihat apa-apa. Mereka bilang gitu. Soalnya cuaca gunung kan sering kabut. Saya cuma senyum aja, ya. Dalam mati saya, nanti kita lihat aja. Naiklah saya kayak gitu. Persis di bawah pasar Bubrah tuh ada punggungan gini. Saya nge-cam di situ, pasang tripod segala macam. Ada, kalau gak salah, 4 kamera foto, satu video itu. Saya pasang dulu tuh. Terus naik pagi-pagi subuh naik ke puncak dulu. Iya. Turun lagi ke bawah baru kita persiapan buat
matahari total gerhananya. Itu saya pakai film. Kan katanya rusak rusak diodenya kalau sampai nggak pakai tutupin. Saya beli film yang kosong. Film ini yang 4x6 itu. Ya. Beli langsung di depan orangnya saya buka seret di studio. Lupa kok dibuka cuci. Langsung PO ya. Nah, pakai itu filternya. Filternya. Jadi pas gerhana matahari itu kita pakai itu, kita tutupin semua kamera foto, mata juga kita ngeliat pakai itu. Hasilnya gimana tuh? Wah, batu. Waktu apa namanya sebelum total kita tutupin itu, begitu total kita buka semua. Serak. Itu saya ngeliat banget tuh. Jadi mataharinya tuh total tuh ya bisa gelap gitu semuanya. Kalau kita ngeliat sunset itu kan cuman satu kan di barat ya. Ya. Ini sunset sekelilingnya. Buh. Muter itu kelihatan lawu, Sindoro Sumbing apa itu? Ya. Apa ya Merbabu depannya Merapi itu kelihatan semua. Jingga gitu. Saya muter kamera video itu asik banget. Manual itu. Manual, saya pakai tripod gitu. Itu keren banget. Sama Kunto bekas Ketua Mapala tuh. Ya, apa Manar Ketua Mapala tuh nama almarhum Kunto. Iya. Ada tuh salah satunya. Itu diliatin enggak ke Lipi tadi, Om? Oh enggak. Pas pulangnya nanti baru ketemu dia. Saya puter gitu keren loh, sunset bisa sekeliling itu. Jadi kelawu itu sunset, Merbabu depannya sunset, Sindoro Sumbing jauh. Wah, keren. Nah, waktu itu terlena kan cuma 5 menit tuh. 5 menit ketutup total. Pas dia mau ninggalin gerhananya itu, saya lupa nutup filmnya. Tes, jadi kayak ini. Kebakar? Bukan, kayak apa, kayak telur pecah. Oh, buyar kuning, gitu. Kuning telur, tapi nggak apa-apa kameranya. Ternyata lebih bagus dari TVRI yang ngambil itu karena ada pecahnya tes. Wah, keren banget. Keren. Terus wah udah kita puas kan. Turun di bawah ketemu sama orang lu. Wah, mereka sportif ngucapin selamat. Selamat. Wah, keren dari kita kan dari bawah pejabat. Pas lu di atas bagus banget dia bilang gitu. Ya udah kita ini aja. Tapi kita buat dokumentasi buat pribadi aja kan buat ini enggak kita sempat. Iya, buat publikasi juga. Belum sempat saya ambil tuh, saya simpen di Kunto sampai sekarang. Kunto yang meninggal saya belum melacak filmnya itu. Masih beta Max. Iya, beta Max zaman beta dulu banget. Beta Max zaman dulu banget gerhana matahari di Melapi yang ngambil. Nah, itu termasuk salah satu naik gunung yang berkesan banget dari Selo saya naik itu. Dari Selo ya. Dari Selo. Tahun berapa yang nambah tinggi total ya? Saya juga lupa 1990. Tuh. 1990-an ya? Enggak 90 ya. 80-an. Enggak 90 masih pakai kamera itu tuh tahun berapa saya kok lupa tak. Kalau itu lalauan sekarang saya lupa loh. Tapi jelas sih Kunto itu baru jadi ketua Mapala UI, setelah jadi ketua Mapala UI ya saya ingat tuh. Iya. Nah, kalau disebut ketua Mapala UI-nya tahun berapa, orang mungkin tahu tuh zaman Kunto. Zamannya. Jadi sama teman-teman Ramaun juga tetangga. Ada cewek, ada cowok ikut-ikut naik itu semua. Dan itu di bawah semua orang yang kita mau naik itu kampung-kampung itu pada ngintip-ngintip ngeliat kita. Iya. Kan dibodohin banget mereka harus nutup enggak boleh ngeliat apa-apa sampai ntar bisa buta, pintu, saya inget ya, banget tuh. Pintu jendela tuh ditutupin kain loh. Tutupin kain ya. Tutupin kain. Kalau ngeliat bisa kita, buta. Ngeliat kita bingung, ngeliat kita. Jadi pemerintah tuh lumayan gampang aja, pokoknya nggak boleh. Ya mereka ngerti ini gitu. Iya, betul. So, dia sela-sela pintu tuh ditutup. Ya. Kita jalan kaki mau naik ke atas. Mau ngambil gambar malah. Tuh kenangan banget kendaraan motor yang total. Om Micin, terakhir nih. Untuk masukan ke teman-teman pegiat yang baru-baru nih, apa sih masukannya untuk teman-teman pegiat nih? Silakan Om. Apa nih yang tentang kegiatan petualangan Om? Yang perlu dibangun itu yang ini. Perlu dibangun. Peduli lingkungannya itu loh. Peduli lingkungan. Sampah itu terutama sampah itu memprihatinkan banget. Ya, nah, sampah itu paling ngambat. Yang kedua juga cara ini berinteraksi itu loh. Kita jangan ini. Kebersamaannya itu dijauh-jauh kalah sama pendaki-pendaki dulu. Ya. Dulu kita siap simpangan tuh ketemu. Ya kalau kita nggak sempat ngobrol atau sih nanya kan apa mau kemana mau naik ya atau apa. Sekarang salam, katanya sekarang teman-teman yang baru-baru ini diem-diem aja tuh. Udah nggak ada gitu, udah nggak terlalu banyak gitu. Iya. Dan kalau sebelah belakang tenda kita masih ngajak ngobrol atau apa itu sekarang juga udah kurang interaksi gitu, udah kurang. Iya. Dan yang konyol lagi kalau kita lagi banyak tenda gitu, yang ribut teriak-teriak yang apa wah udah. Itu mengganggu banget. Saya ingat banget tuh di berapa kali. Berarti rasa kepedulian ya. Nah. Saya pernah berapa kali sama istri saya walaupun gitu. Itu mereka traktor ya apa jadi kayak apa ya? Enggak ngerti juga tuh kan ganggu banget orang atau sebelum kalau ngomong jorok lah segala macam.
Itu sangat tahu, itu gitu. Banyak kayak ya, gitu ya. Sekarang banyak terjadi kayak gitu. Iya, iya. Dan enggak ada istilah interaksinya itu udah kurang sama, sama tetangga-tetangga tenda ya, atau aja ngobrol. Ketemu aja tuh udah enggak kayak dulu. Iya. Simpangan gitu itu ya. Tuh yang ngopriat dan itu ya terutama ya. Sampah itu. Iya. Jadi sampah yang tuh perlu ditekankan bahwa kita harus menjaga lingkungan terutama ya. Sampah ya, terus berinteraksi atau sosial bersosialisasi ya paling ya. Itu ya yang sama saya pernah ngalamin tuh turun dari Semeru mau pulang saya lewat ayak-ayak sengaja ya. Itu kan rute lama di Gunung Semeru yuk kita naik ayak-ayak yuk itu ya. Ada rute lama gitu saya jalan baru masuk ke arah ayak-ayak itu ada tanah tuh tanahnya apa tanah nggak ada rumputannya tanah kosong gitu jalan setapak itu ada BAB di situ tengah-tengah situ bekas keinjek sepatu lagi. Itu kan udah keterlaluan banget. Iya. Ya ke pinggir dikit ya kalau emang iya, dia mungkin ke belakang. Enggak benar-benar di tanahnya itu tanah keras itu. Yang orang sering lewat. Aduh, saya gitu. Istri saya mau muntah-muntah. Istri kan paling jijikan kan sama gitu. Iya. Gitu. Astaga, itu sampai segitu ininya loh. Parahnya tentang apa? Benar etikanya enggak ada tuh berarti. Asli enggak ini. Iya. Om, ini soal ini Om, apa namanya? Dulu tuh kan pendaki gunung bukan cuma pendaki gunung ya. Gitu apa? Demonstran. Terus habis itu Om Indro, Om Dono, Om Kasino juga melek politik. Terus mereka itu bisa bikin karya. Nah kalau pendaki sekarang kan jauh dari kesan intelektual ya Om ya. Itu kenapa Om? Bedanya didikan dulu sama didikan sekarang apa Om? Ya mereka kan dulu di kampusnya kan aktif ya. Kuliahnya aktif kan jadi ngerti ini itu lah. Sekarang kan kuliah cuma kuliah aja. Pokoknya bisa jadi sarjana, bisa diwisuda. Kalau dulu kan enggak, mereka aktivis kan dan aktivis kuliah dulu kan, ya, kan kuliah dulu kan lama. Bisa lama gitu. Ada teman saya di Mapala tuh 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun di UI, di UI. Dan itu apa namanya? Ini akhirnya lulus. Tapi ngeliat CV dia serem loh. Direktur-direktur tuh berapa puluh jadi direktur, 20. Siapa namanya? Gitu. Itu Mapala tahu lah kalau 16 tahun tuh tahu deh kayak gitu. Dan mereka tuh ya itu yang bilang saya bilang berproses. Karena sekarang kan kuliah mesti 4 tahun kalau enggak DO kan. Iya, ya kan iya. Ya cuman taunya belajar punya belajar. Nyenengin orang tua bisa diwisuda itu kan itu jauh banget bedanya. Yeah. Kalau dulu kan melek politiknya karena itu karena berorganisasi. Berorganisasi ya. Bisa macam-macam gitu. Ya. Sekarang udah enggak bisa. Jadi enggak tabu ya pecinta alam yang melek politik tuh enggak tabu ya. Oh enggak tabu. Nah dulu kan itu waktu bendera kaset ceritanya Herman nih. Bendera Mapala UI pertama dulu tuh bendera UI yang dipakai demo depan istana. Dipakai demo depan istana. Terus akhirnya begitu bentuk Mapala UI cuma ditambahin kaki. Nah itu ceritanya Herman loh. Saya cerita Herman. Oh, itu bendera UI. Jadi bendera Mapala UI dikasih Herman mesti nyimpen. Ya Pak Natang tuh masih nyimpen bendera itu. Itu hebatnya dia kalau nyimpen barang itu hebat ada. Sampai celana pendek dia minjem sama Gi. Ada tuh? Masih ada waktu naik ke Semeru itu. Masih di. Pokoknya Herman barang-barang lama tuh luar biasa. Dan apik deh berarti ya? Apik banget. Kalau soal rivalitas antara Mapala UI sama Wanadri gimana tuh Om ceritanya Om? Dulu ya maklum lah namanya juga sama ego-egonya tinggi ya di kala itu ya dan beda ini kan beda pendidikan kan kalau Mapala UI kan istilahnya kalau badil nih bilang ini kita pakai otak nggak pakai dengkul. Kalau badil gitu kalau dulu mana dia kan saya pernah datang juga ke barakan dia waktu pendidikan kan iya. Militer banget iya militer dulu kan ada digambar-gambarin dapat segala macam terus akhirnya udah semakin ini maju gini kan juga yang lain-lain udah nggak ada muda-muda gitu kan iya. Kemarin sempat katanya pertemuan ini tentang itu perbedaan pendidikannya itu. Akhirnya diputuskan kita punya ini masing-masing punya warna ya iya punya warna masing-masing tapi Wanadi juga nggak mana di dulu juga sekarang iya. Nah, nggak bisa musuhannya apa emang yang muda-muda sempat musuhan sih kalau yang tua-tua ya mereka besanan pada kawin tapi biasanya Wanadi yang cowok Mapala yang cewek kecuali orang lapangan ya, kecuali itu Setio Veronica kena bule kan akhirnya Wanadi yang cewek sebelum itu nggak ada mesti yang Setio cewek itu Mapala UI. Ya gimana mau musuhan orang akhirnya pada nikah gitu kalau senior-senior sih nggak ini nggak apa namanya
nggak ada masalah ya, yang muda-muda. Yang muda-muda ya. Karena kalau dengan mana dia itu kan butuh lulus kan mereka merasa kan pendidikan militer masa ininya kan lebih merasa lebih hebat ya muda-muda loh. Soalnya saya pernah datang ke SAR tuh ya, mereka ciri-ciri saya mesti begini kan. Di pertemuan-pertemuan apa tuh maunya dia ditegur duluan apa gitu. Ya, itu yang muda-muda sebenarnya baru keluar pendidikan waktu itu pernah keluar pendidikan ikut SAR Jeffrey itu. Waduh gayanya. Tapi ya itu yang baru-baru lulus lah sayang. Dan dulu itu Wanadi itu kan identik ITB, Unpad, mahasiswa kan inteleknya beda kan. Nah, kalau sekarang kan sekarang umum. Umum karena udah enggak bisa kampus-kampus apa dia bisa sebulan ikut pendidikan itu enggak bisa. Tapi pada dasarnya sih kita yang senior-senior mah akrab banget. Iya. Masing-masing akrab dan pada jadi besanan kan pada nikah apa gimana enggak deket. Yang muda-mudanya nggak ngerti sejarah itu biasanya kadang-kadang masih suka ini, terutama zamannya Norman tuh. Norman tuh dimusuhin sama muda-mudanya Wanadi tuh. Kenapa dimusuhin tuh? Gara-garanya pendakian ke Irian, ke Karten, bilangnya sampai puncak kan. Puncak, wah heboh tuh di Kompas saya baca tuh. Ya. Ternyata nggak lama Norman naik. Lewat selatan nyata. Bukan puncak. Ninggalin tandanya tuh, itu bukan puncak atau Norman. Kalau yang tua-tua udahlah kita tahu sama tahu aja nggak usah masalah Norman nggak bisa Norman kan ininya prinsipnya kejujuran naik gunung itu walaupun nggak ada orang yang lihat nggak pakai tepuk tangan tapi kejujuran nomor satu bilang gitu. Iya. Nah itu rame akhirnya marah kan yang muda-mudanya di tempat pertemuan dua kali itu akhirnya emang dilihat slide-nya segala macam emang mereka salah puncak itu bukan puncak. Iya. Ya di gambel jalan tengahnya udah salah puncak nih tapi kalau tua-tua nggak masalah sebenarnya apa dia bilang. Udahlah nggak usah dipersoalkan gitu, nggak usah diekspos gitu loh sampai di luar gitu. Nah itu dimusuhin banget Norman tuh sejak itu tuh. Iya. Ya, Norman kan baca tuh sendiri orangnya kan wah itu benar-benar dia tuh naik gunung tuh ya kejujuran, iya, rombong nggak ada yang ngelihat nggak ada yang apa, pokoknya nyampe bilang nyampe dan dia emang sportif. Wah dia berarti perseturuan tuh nggak ada lah ya, bahkan kan ada anak Wanadi jadi jadi anggota kehormatan itu Ucun itu dia tuh komunikasi dulu dia pakai buat komunikasi ekspedisi Irian dari zaman dulu aja udah satu-satunya yang awalnya ada Wanadi Mampala kehormatan Ucun itu yang punya Rino itu udah almarhum ya itu dia zaman segitu aja udah ini kita udah ngangkat Mampala kehormatan. Satu-satunya dia. Iya. Terus kalau sekarang itu? Yang warna di kehormatannya Adiseno, Yuyun, Itagultom. Itu warna di kehormatan dan yang ini apa? Yang besanan pada kawin ya banyak juga. Iya. Kayak Luki Bekti sama Sutrisno itu ini. Jadi kayaknya nggak ada ini. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman ini sebenarnya ini aja yang muda-muda sama. Iya. Ya jiwa muda sama ya. Kecil-kecilan aja nggak sampai yang heboh gitu. Itu ceritanya tuh. Oke, itu bincang seru kita tentang kegiatan adventure oleh Om Icin. Berikutnya nanti kita ikuti bincang santai lagi dengan tema yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih.